pimpon di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membacanya, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu sambil menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu. Sampailah saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam. Akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali. Hanya untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lah, salah satu di antara mereka akan datang berpatroli. Itu artinya saya harus duduk di bangku itu sambil membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin. Baik yang datang langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang memotivasi orang lain tak juga membesarkan semangat dan gairah saya. Kalau saja mengubah diri itu serenya ceramahnya Mario Teguh, saya tidak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang saya sedang menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya, di getar suara saya. Ini bukan akting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata.
tak percaya, saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih di ruangan ini. Sekarang saya bertanya, siapa di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dari diri hadirin tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Nah, begitu juga dengan saya. Bayangkan, sejak kecil ia sudah bersama kita, menjadi teman dikala orang-orang tak punya waktu luang, atau malas meledeni kita yang masih anak-anak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, berasa menanggung bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama kali saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Seperti ini. A-R-R-A-Y-A-N. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani. Coba bandingkan kesetiaan mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan, bisa semakin baik atau semakin anjlok mutunya. Maaf, maaf. Saya agak ngelantur. Biasalah, orang kalau lagi sedang diterkam sepi dan rindu, pikirannya suka melayang kemana-mana. Jadi bagaimana sekarang? Sudah jelas kan bahwa saya sedang menderita. Saya menderita karena sekarang saya sedang dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu, mereka bertujuan baik. Mereka mau saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya sudah terbiasa sejak kecil bahkan dengan dia di sisi saya. Kadang
Kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya bayangkan saya mengambil casingnya. Dan saya dekatkan ke dada seperti ini. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya bertamasya dengannya kemanapun saya ingin, mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah. Jadi bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku itu untuk menata masa depan saya? Itu sangat membuang waktu, tenaga, bahkan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang mengutamakan kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya hampir pernah tidak terlalu bergantung pada handphone. Tapi di saat saya sedang memergoki, wah, ayah dan ibu saya begitu asyik dan intim dengan handphone mereka masing-masing. Saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya berpisah dengan handphone semakin menurun. Bahkan sejak saat itu, handphone sekarang ada di dalam kepala saya dan menjadi denyut jantung saya. Saya terlalu amat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menjadi seperti saya. Rayan, kenapa nak? Betapa berat dan panjang jalan yang kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.